بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلائه وصبيه في كل لمحات ونفس بعدد كل ملوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ملوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايير يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب يا سميع دعانا. اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نزولا.
ربي صلي على محمد يا ربي نشهد بنوري يا ربي صلي على محمد يا ربي حفظنا وأمانا يا ربي صلي على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صلي على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صلي على محمد يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي صلي على محمد يا ربي ارضنا بالسعادة اللهم صلي على محمد يا ربي واصلي كل مسلم اللهم صلي على محمد يا ربي واصلي كل مذي اللهم صلي على محمد يا ربي نهدين بالمشفى اللهم صلي على alunkan ni betul tiga tiga tak salah. Usah lari mengejar bayangmu, henti langkah jika kau sedar tunduk bersimpu hadap dirimu. Dirimu adalah bayangannya, jangan tempuh sempadan laisa. Pastilah kamu akan tersasar. Pandanglah alam juga dirimu, semua ternyata wajahnya. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu, wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu, bukan aku dirimu. Ku sekadar ceritamu, bukan aku dirimu. Ku sekadar ceritamu, kau tiada pada si buta. Kau nyata pada yang tahu, di balik mata kau yang memandangmu. Hilanglah aku nyata wujudmu, di balik mata kau yang memandangmu. Hilanglah aku nyata wujudmu. Usah lari mengejar bayangmu, hentilangkah jika kau sedar tunduk bersimpuh hadap dirimu. Dirimu adalah bayangannya, jangan tempuh sempadan laisa. Pastilah kamu akan tersasar. Pandanglah alam juga dirimu, semua ternyata wajahnya. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu, wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu, bukan aku
tiada pada si buta. Kau nyata pada yang tahu. Kau tiada pada si buta. Kau nyata pada yang tahu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Wujudku mayakanmu, wujudku wajahmu. Wujudku mayakanmu, wujudku wajahmu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Hilanglah aku nyata wujudmu. Hilanglah aku nyata wujudmu. Okey Ustaz. Sekarang Ustaz, Ana dah send dalam WhatsApp. Ya. Sini kata dia. Ha, kita dengar macam ada Ustaz punya huraian. Apa sajalah yang Allah Taala berkalamkan Ustaz. Siap eh. Ha, baik. Usah lari mengejar bayangmu. Henti langkah jika kau sedar. Tunduk bersimpuh hadap dunia. Dirimu adalah bayangannya. Jangan nak buat ha? Ha, okay. Ini Allah. Waktu nama tak ada, sebab siapa pun tak boleh bagi nama dia. Waktu diri tak ada, dan ketika ni bulan tak ada, matahari tak ada, dan ketika ni siang tak ada dan malam pun tak ada. Ketika ni langit dan bumi pun tak ada. Cuba beritahu situasi tak ada cerah dan tak ada gelap. Macam mana situasi dia? Sekarang ni dah diketahui. Tapi sebelum diketahui, apa yang ada? Tak ada gelap, tak ada cerah ni apa yang ada? Tak ada apa. Bila diri ini tak ada apa, apa yang wujud sebenarnya? Sebelum wujud kita semua ni, wujud bunyi, wujud cahaya, wujud bentuk, tak ada apa wujud. Apa yang betul-betul wujud? Dia kata di sini, dia kata di sini, kata dia, wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Okey, saya tengok benda tadi tu. Mana dia? Tak jumpa, tak apa. Ini pasti ya. Yang tukar sebenarnya Laisa. Okey, yang tahu mana? Yang tahu. Kau kira daripada si buta. Ni. Kau tiada pada si buta. Ternyata pada yang tahu. Apa yang ada ketika ni? Yang ketika ni ada hanyalah yang tahu. Apa dia tu? Alim. Yang ada waktu ni adalah alim. Apa pun tak ada, yang ada alim. Sekarang ni, rahsia wujud tu apa? Rahsia wujud adalah ilmu. Wujud tu apa? Wujud adalah ilmu. Ini apa dia ni? Inilah ilmu. Maka ketika tak ada siapa ni, wujud hanya yang tahu. Apa yang ada dalam tahu ni? Dia wujud yang tahu. Apa yang ada dalam alim ni? Apa yang ada? Yang ada dalam alim ni adalah sifat. Sifat je ada.
berapa banyak sifat yang ada dalam ni. Dan ni kita nak tengok jumlah sifat tu. Dari sini nak pergi ke Ustaz duduk di mana? Bangi. Dari sini nak pergi ke Bangi berapa jauh? 200. 300 lebih. Let's say 350 km. Selama jarak 350 km, ada banyak mana debu tanah? Contoh kita, tak tahu kan? Agak-agak satu debu tanah tu memerlukan berapa sifat Allah untuk nak jadi debu tanah? Sekurang-kurangnya dia perlu satu. Paling tidak pada debu tanah ada sifat Qahar, yang maha perkasa. Kalau itu sifat Tuhan pada debu tanah sejauh 350 km, berapa banyak ada sifatnya? Tak terbilang. Tetapi yang diketahui ada 99 nama mewakili 99 sifat. Kita tak sabar baca semua. Pecah kepala kita. Kita baca satu. Sifat apa? Dalam ilmu tu, sifat iradat. Kan? Ni kendak ni. Kalau bukan kena iradat, tak keluar lah ni. Dia yang berkenan menamakan. Ya, dia yang berkehendak membentuk. Dia yang berkehendak menzahirkan. Maka nampak iradah lah. Sebelum tu dia tak zahirkan. Hanya kehendak. Kehendak tu untuk apa? Kehendak tu berkehendak untuk apa? Si diri yang berilmu dan berkehendak ni, dia berkehendak untuk apa? Oleh kerana tidak ada siapa keliling tu, tidak ada yang wujud di keliling tu, tidak ada satu garisan cahaya pun ketika itu. Apa kehendaknya? Kehendaknya untuk dia diketahui. Sebab ketika itu tidak ada siapa yang mengetahui. Itulah kehendak besarnya. Dia berkehendak untuk diketahui. Kenapa kita wujud? Kerana dia mahu kita ketahui tentang dia. Jadi dia berkehendak sangat untuk dia diketahui. Kedua, dia berkehendak untuk dia dikenali. Sebab selama ni siapa pun tak mengenal dia. Ketiga, dia berkehendak untuk dia disaksi. Sebab tidak ada siapa pun yang menyaksi dia. Keempat, dia berkehendak untuk dia disebut. Sebab tidak ada siapa pun sebut dia. Maka di atas kehendak tu, apa yang dia pandang dalam dirinya, atas kehendak tu ingin diketahui, ingin dikenali, ingin disaksi dan ingin disebut. Apa yang dia pandang di dalam ilmu dia, di dalam diri dia, apa yang dia pandang, inilah pandangan dia. Tiap-tiap jiwa ni, ni jiwa pandangan Tuhan. Bila dia nak memandang yang ni dah ada pada awal tu, dia kata huwal awwalu. Dia ke yang ni? Dia kata wal akhiru. Dia ke yang ni? Dia apa awal? Apa yang awal? Bila dia pandang, bila dia lihat, terbitlah satu benda yang sangat-sangat mengetahui dia. Terbitlah satu benda yang sangat-sangat mengenali dia. Terbitlah satu benda yang sangat-sangat menyaksi dia. Keluarlah satu benda yang sangat-sangat boleh menyebut dia. Apa yang keluar? Nur Muhammad. Itulah Nur Muhammad keluar. Dari syaitan ni dia lekat ni. Nasihat ni dia duduk habis line dia duduk ni. Jangan langgar apa tadi? Sempadan dasar. Jangan langgar yang ni. Saya yang tak tahu dari mana. Ha, sampai tak ni, kun tak ada lagi ni. Maka Muhammad pun keluar. Muhammad keluar bersama dengan diri dia. Sebab engkau bukan aku, tapi engkau bukan terpisah dariku. Matahari cahaya. Okay? Matahari cahaya. Yang keluar ni apa? Cahaya apa? Matahari kah? Ha, nampak? Yang keluar ni cahaya. Cahaya apa? Tapi dia matahari kah? Ha, kita hanya Tuhan je. Tak akan bersatu, tak pernah terpisah. Bersatu pun tak, terpisah pun tak.
Sebab tu lirik tadi tu menceritakan benda yang belum ada dalam pandangan apa-apa pun. Yang ada hanyalah ilmu yang memandang diri dia. Ini diri ilmu ni. Maka keluarlah Nur Muhammad. Nur Muhammad ni apa? Kita sebut dalam bahasa yang Quran sebut, Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan kamu ya Muhammad melainkan untuk memberi rahmat pada sekalian alam. Kita ni apa? Kita ni rahmat yang dikeluarkan oleh Nur Muhammad yang datang daripada diri yang tak diketahui ni. Maka datanglah kita. Alam pun datang. Sebab tu disebutlah ayat wasyamsi waduhaha. Satu benda besar disebut. Demi matahari di waktu duha. Siapa boleh buat? Apa yang ada pada waktu duha? Hanya yang mengetahui kan, dia kata. Dia bukan si buta, melainkan yang tahu apa yang ada dekat duha. Sehingga Rasulullah solat, cuba beritahu apa yang Rasulullah pandang pada waktu duha sehingga dia semayang sampai 8 rakaat. Kerana dia memandang 4 keadaan dia ni. Pertama, jamal. Apa dia? Keagungan Tuhan di waktu duha. Kedua, dia pandang apa? Jalan. Keindahan Tuhan nyata pada waktu duha. Dia pandang apa lagi? Kamal. Kesempurnaan Allah pada kejadian duha. Dia pandang apa lagi? Qahar. Keperkasaan Allah di waktu duha. Maka dia semayang. Sebab apa? Pandangan yang dia pandang pada waktu duha, pandangan itu kembali kepada dia sehingga mewujudkan diri dia hamba. Maka dia nak tunjuk nilai kehambaan. Kerana setiap hamba perlu dengan tanda. Maka dia solat itu tanda hamba. Tanda dia telah memandang dengan sempurna. Tanya kita hadup nyanyi di tanah Melayu, semayang duha siapa? Rezeki. Sebab itu kita tahu. Dia tak tahu kenapa dia semayang duha. Dan Tuhan kata, demi matahari, dia sumpah dengan matahari itu. Berapa besar matahari ini? 50 ribu biji bumi baru boleh dapat sebiji matahari. Besar sungguh-sungguh. Hanya kerana pandang Tuhan pada siapa? Pada Muhammad. Terbitlah matahari itu. Matahari itu keluar hanya kerana pandang Allah pada Muhammad. Hanya kerana melihat Tuhan kesempurnaan Muhammad, zahirlah matahari. Sebab tu, mana lebih sempurna, matahari atau Muhammad? Sebab tu Muhammad inilah yang Tuhan pandang dulu, kini dan selamanya. Dulu, kini dan selamanya. Sekali dia melihat begini, beginilah buat selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalamnya. Dalam apa? Dalam pandangan Allah buat selama-lamanya. Dia sumpah dengan matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Satu benda besar. Bulan itu satelit bagi bumi yang mengiringi. Dalam ayat itu kata, demi bulan yang mengiringi. Untuk siapa? Untuk Muhammad. Wan nahari idza jallaha, demi siang. Tuhan buat siang yang menampakkan sesuatu. Untuk siapa? Untuk kekasihnya yang bernama Muhammad. Wallayli idza yaghshaha, demi malam yang menutupi. Untuk rehatkan siapa? Muhammad. Wassamaa'i wama banaha, demi langit dan pembinaannya. Sebab tak ada langit, bulan, bintang semua tak ada. Dan langit tu dicipta untuk apa? Untuk Muhammad. Wal ardi wa ma taha, demi bumi dan hamparan dia tu. Untuk siapa? Untuk wa nafsi wa ma sawaha, demi nafsu, demi jiwa dan kesempurnaan penciptaan dia. Inilah Nur Muhammad. Maka bila Nur ini kuat, bukan Muhammad yang 12 Rabiul Awal itu, di Muhammad yang menjadilah rahmat. Kerana zahir dia kuat,
terhadap pandang Tuhan pada diri dia, bawang keluar. Bawang bawang. Bawang tu ilmu yang ada dalam diri zat ketika belum dipandang. Bila zat memandang Muhammad, bawang itu zahir. Tengok punca bawang main dari mana. Keluar bawang putih. Keluar timun. Keluar kacang panjang. Dia tahu kata nak kena panjang. Kan siapa yang mengetahui? Tidak ada pada si buta, hanya ada pada yang tahu. Cukup sempoi itu pernah buat buku. Satu buku boleh buat. Hanya ada pada yang tahu. Kerana pandang Allah pada Muhammad, keluar seekor lembu. Siapa boleh buat? Hanya pandang Allah pada Muhammad, air laut menjadi masin. Hanya pandang apanya, pandang Allah pada Muhammad, sinar matahari punyai rawat, ubat dan sebagainya. Hanya apa? Hanya kerana pandang kasih dan cinta Allah pada yang bernama Muhammad. Maka nur-nur itu berserakan dan zahirlah Adam. Yang dipandang Tuhan satu saja, Muhammad. Sebab Muhammad adalah diri rahsia Tuhan. Apa dia yang ada dekat Muhammad? Yang ada pada Muhammad adalah Mahmud. Apa dia? Ha, terpuji. Siapa yang terpuji? Hu Ahad. Di mana kenyataan Hu Ahad itu terpuji? Nyata pada Muhammad. Sebab itu kita memegang kepujian. Sebab itu bila Tuhan kata awal-awal, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah tu nak tengok di mana? Mesti tengok pada khuluqul azim, akhlak yang agung. Apa dia tu? Senangnya, orang yang punya akhlak yang agung, sifat dia satu je, hanya tahu memberi dan tidak tahu menerima. Ini apa yang Muhammad? Dia suka bagi, dia ambil, dia tak mahu. Cek dengan kita ada. Kalau tak ada, pastikan ada dulu. Sebelum melata bintang lain. Sebab kalau hak ni tak diri, hak lain tak diri. Kalau rahsia, kasidah ke apa kata ni, cukup punya cantik. Maka diri pandanganmu telah. Sebab tu, bila aku dah pandang hang sempurna, apa yang berlaku dekat hang? Berlakulah perangai Muhammad. Apa dia? Abid. Ahli ibad. Ha, tu, tu pandangan Tuhan. Bukan dia tu ahli ibadat dah. Tu pandangan Tuhan pada dia, sehingga menunjukkan dia seorang abidin. Kerana pandang Tuhan dekat dia, wujudlah gerak dan diam. Gerak dan diam bukan nature bagi manusia. Gerak dan diam adalah pandangan Allah pada manusia. Bukti. Bukti. Benda dia bergerak. Pasal apa dia bergerak? Pasal manusia mampu memandang. Manusia mampu mentakwil apa yang dia nampak. Tuhan bagi tahu dekat dia, aku gerakkan benda tu supaya hang dapat lihat, supaya dengan gerak itu engkau dapat mengingatiku. Selama tengok benda bergerak, ingat apa? Fail tau, banyak fail tau. Cerita-cerita semua lagi habuk betul. Sebab aku suka tukar makhluk-makhluk muhad, muhaddad. Yang apa? Yang berubah, ubah. Sebab tu kalau dia bagi rambut hitam, tak mau ingat, dia bagi rambut apa? Apa tujuan dia buat rambut putih? Nak suruh ingat. Dia buat dua yang kat kita. Kalau tak sejuk, panas. Selama berada dalam sejuk, apa yang ingat? Dan kalau tak berada dalam sejuk, apa dalam panas? Selama berada dalam panas, apa yang hang tahu? Kita boleh tahu. Sebab Tuhan bagi kita kesempurnaan pengetahuan. Tadi dia kata alim. Sebab tahu tu diri dia, mesti boleh tahu. Dan contoh, gula rasa apa? Gula rasa manis. Mana ya? Kan? Selama ada tengok gula, pernah ada gula rasa lain? Kita tidur malam bermimpi cicah roti canai dengan gula. Rasa apa dalam mimpi gula?
walaupun gula tak ada, tetap mengetahui kata gula tu. Siapa yang beritahu? Tahu sendiri kan dia yang beritahu. Ilmu tu lah dulu kita yang wujud. Ilmu tu lah yang wujud. Di mana ilmu tu berada sekarang? Tanya khabar bagi jalan. Kaji tak jalan, tanya pula bungkui. Saya mengaji bungkui ni ramai dah tengok. Bagi jalan, bagi jalan. Nah, di mana tahu tu ada? Abang tinggi yang saya abang ni, abang ni rahsia ni. Pasal tuan-tuan lupi dah. Di saya abang, kalau tidak tahu abang ni, pasal saya ni tak boleh nak compute kalau kita bukan orang hebat. Di mana tahu tu ada sekarang ni? Dia wujud dengan kita. Di mana dia? Tuhan kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan mereka dari urat leher. Apa dia nak abang tu? Aku betul-betul dekat dengan hang. Hang tak tahu. Di mana dekat Tuhan dengan kita tu? Di tahu. Tu saya tanya, tahu tu ada di mana? Kalau orang biasa akan kata tahu tu ada di otak. Tuhan lemah dah perlukan otak untuk nak minta tahu. Jangan lemahkan dia sebab dia bukan benda lemah. Di mana Tuhan? Ni abang ni, jangan jangan bebas kau orang kalau tak betul-betul kemat. Tak lagi dia kata, gila dah sekok ni. Mengaji aku, oh, teruk, betul jadi gini. Apa dia tu? Tahu tu tidak berada di dalam dan bukan berada di luar. Tetapi tahu itulah yang mencipta dalam dan luar. Nak tengok tahu, tengoklah yang dalam. Dan nak tengok apa itu tahu, tengoklah yang luar. Tahu bukan perempuan. Tahu itu bukan lelaki. Tetapi tahu itulah yang mencipta perempuan dan lelaki. Tengok. Dia duduk antara dua. Antara Allah dan Muhammad, tahu ni duduk tengah-tengah. Dia yang menceritakan tentang Allah, dia juga menceritakan tentang Muhammad. Dialah yang paling sempurna. Ada dekat siapa? Ada dekat kita. No? Oh, saya nak fikir nak cari kita. Cari saya putih mana-mana wayar, saya tak tanggungjawab. Dia boleh. Hak ni pasal load dia tinggi. Dia masuk ya shot. Kecuali orang tu dia punya kabel memang sempoi punya kabel. Dia masuk eh gegak badan dia satu badan. Salam. Salam. Sat-sat tengok sat. Ya. Sat-sat ada ada. Hello. Saya pergi kena pintu saya ada tetamu main kat dalam sat-sat saya pergi tepi. Ada ada tetamu main di rumah saya pergi tepi insya-Allah. Okey okey baik. Baik 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 sampai sampai insya-Allah sampai sampai. Ya. Baik baik. Baik. Salam. Lepas tu tahu dia tak duduk pada tempat yang tak sempurna. Dia hanya ada pada tempat yang sempurna. Dia mesti sempurna dua tempat tu. Satu roh, satu jasad. Dan roh ni roh yang sempurna. Kambing pun ada roh, tapi roh kambing tak sempurna. Kambing pun ada tubuh, tubuh kambing tak sempurna. Sebab tu, cuba tengok fizikal kambing. Dia ada mata. Kita ada mata. Dia tengok, dia tahu tak apa yang dia tengok? Dia tahu tak apa yang dia tengok? Kita tahu. Kita tahu tak apa yang kita tengok? Kita tahu. Ha, ni dia tahu. Tahu duduk kat sini, dia tak duduk kat sini. Pasal apa? Pasal tak sempurna. Malaikat sendiri pun tak sempurna yang ni. Hanya ada pada Muhammad. Ha, ni. Tidak nak buat kita macam mana? Dia pun kata ada akal. Hang tu tak pergi. Tidak nak jadikan kehidupan jenah kalau tahu ni tak pergi. Nak tulis Quran dalam bentuk ghaib kepada bentuk nyata. Kalau tak tahu nak tulis guna. Mereka tahu tu lah yang cerita. Dan tahu tu lah dia. Tetap rahsia menjadi rahsia. Dengan kita sama tapi tak serupa. Tak serupa. Bersatu tapi tak pernah bersekutu. Terpisah tapi tak pernah bercerai. Dekat tidak ada sempadan, jauh tak ada jarak. Itulah dia tahu. Dari hari ini tu dalam tu pun ada tadi. Tetap
tidak serupa, tak akan serupa ya? Tapi sama. Yang makan siapa? Kita. Yang bagi makan siapa? Dia. Dengan siapa kita makan? Dengan dia. Tapi yang makan siapa? Sebab itu dia tak terlibat dengan apa pun. Sebab dia tak makan. Tetapi siapa yang menyediakan makan tu? Dia. Siapa yang menyediakan tentang sesuatu yang ada pada makan? Sedap, wangi, lemak, siapa? Dia. Tapi siapa yang menikmati tu? Kita. Kita ambil je, guna je. Bukan hak milik pun. Ada lah semua. Bukan hak milik, bukan hak milik. Diri kita bukan hak milik. Kita menikmati saja. Dan dia lah cerita kata, masin rupanya garam ni. Tapi dia sembunyi di balik diri. Kita kata kita lah tahu masin. Sebenarnya dah kita menerima nikmat masin saja. Kita tak tahu masin tu. Melainkan dia yang cerita. Itulah dia. Boleh baca banyak lagi. Tapi masa agak suntuk saya ni ada. Ada pula dah nepi sat. Kita tengok sat. Sebelum tu duduk sat, ada pula pergi makan.